kedua kalinya, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kembali menggelar penukaran uang baru jelang Lebaran Idul Fitri 2018. Penukaran uang dilakukan dengan cara turun langsung kepada masyarakat di dua lokasi di Batam dengan menyediakan modal uang sebesar 10 miliar rupiah. Penukaran pertama dilakukan pada minggu lalu di lokasi Pasar Mega Legenda dan Botania Batam. Saat itu modal yang disediakan Bank Indonesia sebesar 9,9 miliar rupiah. Hingga akhirnya Bank Indonesia Kepulauan Riau kembali menggelar penukaran uang baru di dua lokasi, yaitu Batu Aji dan Tiban Center Kota Batam. Modal sebesar 10 miliar rupiah tersebut sebagian besar adalah uang pecahan senilai 20 ribu rupiah ke bawah. Terpantau sekitar 1.500 orang yang melakukan penukaran uang baru di kawasan Batu Aji, sedangkan di Tiban Center diperkirakan sekitar 700 orang. Nilai uang yang paling banyak diminati adalah pecahan 5.000 rupiah. Menurut Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra, ini adalah penukaran yang terakhir digelar dengan cara turun langsung ke masyarakat. Untuk total modal penukaran uang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia menyediakan dana sebesar 3 triliun rupiah dan disalurkan melalui bank-bank yang ada. Modal yang didistribusikan ke bank-bank tersebut rata-rata plafonnya sebesar 100 miliar hingga 200 miliar rupiah. Kan layanan yang terakhir nih untuk layanan penukaran kas kredit bersama dengan perbankan ya. Tapi nanti kan besok hari Senin dan sampai kita libur, kita kan masih melayani. Masyarakat itu masih bisa nukar di kantor-kantor bank umum. Nanti juga boleh di Bank Indonesia dan kita juga ada masih ada beberapa kas kredit. Jadi kalau totalnya kita sudah menyiapkan modal kerja itu hampir sekitar 3 triliun untuk Kepri. Memang kebutuhan paling banyak itu Batam. Batam paling tinggi. Tentu kita mengharapkan kepada masyarakat kalau ingin melakukan penukaran uang, tukarlah di tempat-tempat yang resmi. Artinya resmi itu apa? Resmi itulah seperti layanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan ada layanan yang dilakukan oleh bank. Atau ada layanan yang dilakukan di kantor-kantor bank. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata. Kok tangannya aja, Pak?